Mobil kecil listrik Wuling E200 spesifikasi, harga dan keunggulannya. Kehadiran model mobil listrik Wuling E200 memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Bukan tanpa alasan, Wuling E200 dilengkapi dengan fitur-fitur yang kaya dan kontemporer dengan harga yang terjangkau. Mobil listrik Wuling E200 yang didatangkan langsung dari negara asalnya China akan dihadirkan untuk pertama kalinya di Gaikindo Indonesia International Auto Show GIIAS 2018 dengan styling E100. Sejak diperkenalkan, banyak orang telah menunggu kedatangan mobil ini di Indonesia. Bahkan, Menteri Perindustrian Indonesia Airlangga Hartarto menantang Wuling soal mobil listrik Wuling E200 buatan Indonesia saat melihatnya secara langsung di pabrik Wuling di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Daftar harga mobil listrik Wuling E200 dan E100. Mobil kecil listrik Wuling E200 dan E100 merupakan dua jenis mobil kecil listrik Wuling yang dijamin terjangkau. Meski tergolong mobil listrik murah, teknologi dan fitur E100 dan E200 sangat modern. Di rumah, harga mobil listrik Wuling E200 ini seharga hingga 56.000 sampai 60.000 yuan atau setara dengan 110,7 juta rupiah sampai 126,5 juta rupiah. Sementara harga mobil listrik Wuling E100 berkisar antara 52.000 hingga 59.000 yuan, 102,8 juta rupiah sampai 116,6 juta rupiah. Namun, harga ini didorong oleh pemerintah China menjadi hanya setengah dari harga aslinya. Dibandingkan daftar mobil listrik lainnya, kedua merek ini jelas masih terjangkau. Mengenai harga mobil listrik Wuling E200 dan E100 di Indonesia, kami masih menunggu kabar resminya.
Sejauh ini, mobil ini akan diluncurkan pada tanggal 29 November tahun 2021. Wuling E200, spesifikasi mobil listrik. E200 merupakan model hatchback elektrik kedua yang diluncurkan oleh Baojun, merek Wuling, ke pasar China dengan fitur-fitur canggih. Mobil mungil berkapasitas 2 penumpang ini memiliki panjang 2,97 mm, lebar 1526 mm, dan tinggi 1616 mm. Dukungan motor listrik berupa baterai litium-ion pada kendaraan listrik Wuling E200 yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 39 PS, sedikit lebih tinggi dari E5C. Dengan torsi maksimum 110 Nm, Wuling E200 mampu berakselerasi hingga 100 km per jam. Jika baterai sudah penuh, Anda bisa mengendarai skuter listrik Wuling E200 ini untuk menempuh jarak hingga 250 km. Uniknya, Wuling E200 memiliki 3 mode berkendara, Eco, Normal, dan Sport. Meski kecil, ada 11 kompartemen penyimpanan yang terletak di pintu, konsol tengah, dan tempat tersembunyi di bawah kursi penumpang. Omong-omong, fitur-fiturnya sudah sangat kaya. Misalnya, fitur hiburan bagi pengguna dengan konektivitas Bluetooth, USB hingga radio. Selain itu, mobil ini juga memiliki sistem keyless entry, push button start dan electric parking brake system. Selain fitur keselamatan, Wuling E200 juga memiliki fitur-fitur canggih seperti Electronic Stability Control (ESC), Rear Parking Sensor, Parking Camera (ESOFIX), SRS Airbag, Pressure Monitoring System Ban dan TPMSN, Sistem Deselerasi ABS dan EBD. Sedangkan saudaranya Wuling E100 juga memiliki fitur serupa. Contohnya termasuk kontrol stabilitas elektronik, ESC, sensor parkir belakang, kamera parkir, ESOFIX, SRS airbag, sistem pemantauan tekanan ban dan sistem deselerasi ABS dan EBD dari sistem keamanan.
Dari segi performa, E100 memiliki tenaga maksimal 29 kW dengan torsi 110 Nm, kemudian mencapai kecepatan maksimal 100 km per jam dan mampu berakselerasi dari 0 hingga 50 km per jam dalam 6,5 detik. Titik. Skuter listrik Wuling E100 memiliki baterai lithium-ion 220 volt yang jika terisi penuh dapat menempuh jarak hingga 200 km. Mirip dengan bentuk mobil Mercedes-Benz kecil, Smart Fortwo memiliki panjang 2488 mm, lebar 1506 mm dan tinggi 1670 mm. Tak hanya spesifikasinya, mobil listrik ini juga memiliki sederet keunggulan yang bisa menambah daya tariknya, di antaranya harga yang sangat terjangkau. Termasuk mobil pintar dengan sistem teknologi berkendara terintegrasi yang ditenagai oleh konsep kartu everything. Artinya kendaraan dapat menghubungkan orang, kondisi jalan, kendaraan dan cloud sehingga dapat beradaptasi dengan infrastruktur di sekitarnya. Fitur keamanan yang kuat. Seperti spesifikasinya, mobil kecil listrik Wuling E200 ini memiliki fitur keselamatan yang canggih. Pasalnya, mobil ini memiliki kemampuan parkir otomatis. Tidak hanya itu, mobil ini juga memiliki fungsi mendeteksi kondisi jalan di depan forward collision warning, batas kecepatan, smart speed limit support, penghindaran tabrakan simpang, collision warning, peringatan tabrakan simpang, memberikan informasi lalu lintas secara langsung, real waktu navigasi lalu lintas, dan pengereman darurat otomatis, rem darurat otomatis. Desain masa depan. Jika Anda menyukai mobil dengan desain yang futuristik dan unik, Wuling E200 bisa menjadi pilihan. Desain bodi luar Wuling E200 sangat futuristik. Di bagian depan Wuling E200, terdapat lampu belakang dan lampu sein LED di sekitar jendela belakang, membuat tampilan semakin menarik. Interiornya minimalis, memiliki layar informasi dan tombol untuk mengoperasikan mobil. Pengisian daya bisa dilakukan di rumah. Salah satu hal yang perlu diperhatikan jika ingin membeli kendaraan listrik adalah pengisian daya. Pasalnya, gardu tol di Indonesia masih sangat langka. Namun jangan khawatir jika Anda ingin membawa mobil kecil listrik E200 atau E100, karena keduanya dapat diisi dayanya di rumah. Pada mobil listrik lainnya, seperti Hyundai Kona, kapasitas listrik rumah tangga yang ideal adalah 4.400 VA. Namun untuk Wuling E200 dan E100 juga bisa menggunakan catu daya 2200 VA untuk mengisi daya. Dalam mode pengisian umum, baterai akan terisi penuh dalam 12 jam 3,3 kW. Jika Anda ingin lebih cepat, Anda dapat menginstal pengaturan khusus. Kekurangan mobil kecil listrik Wuling E200. Selain kelebihan di atas, beberapa kekurangan dari mobil ini bisa menjadi pertimbangan, antara lain. Tidak cocok untuk mobil keluarga karena hanya bisa digunakan oleh dua orang. Kecepatannya dibatasi, karena tidak memungkinkan untuk melakukan modifikasi pada mesin mobil listrik ini. Jika disetel secara tidak benar, dapat menyebabkan korsleting dan bahkan kebakaran. Di Indonesia, stasiun pengisian baterai listrik masih sangat terbatas.
Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel.